ini dan kemarin sekitar 50 orang. Kemudian pada mengingat cuaca, kemudian arus gelombang, tinggi gelombang, akhirnya dengan menganalisa itu kita arahkan pencarian ke arah barat mengikuti arus. Dan alhamdulillah hari ini pada pukul 15.31 jenazah Mas Fikri diketemukan di 6 kilo arah barat tempat kejadian di daerah Pantai Ngudel. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah evak ke RSSA untuk kita rawat, dan besok pagi akan kita berangkatkan ke tempat asal di Padang.